Siapa yang tidak mahu melihat kejayaan lebih baik anak didiknya? Untuk itu, jurulatih kepada AS Tanaviswaran, Nurul Huda Jamil, rela melepaskan atlet berbakat itu bersama program Majlis Sukan Negara MSN. Tanda itu pilihan terbaik untuknya. Bakat Tanaviswaran dicungkil 3 bulan lalu dan hanya melewati sesi latihan selama 3 minggu sebagai persediaan ke Sukan Para ASEAN. Ternyata hasil yang dituai Tanaviswaran cukup mengagumkan. 3 emas dan 1 gangsa adalah keputusan yang dianggap luar biasa, apatah lagi ini kemunculan kali pertamanya di Sukan Para ASEAN. Huda sebab untuk melepaskan Tanaviswaran namun melihat kejayaan yang dikecapi 3 atlet Paralimpik negara iaitu Rizwan Puzi, Latif Romli dan Ziad Zulkifli, Huda tahu itu demi masa depannya. Kita akan bincang balik tengok apa yang terbaik untuk dia lah. Untuk masa depan dia, untuk career dia. Sebelum ni, untuk buat masa ni, saya minta dia fokus kat SPM dia. InsyaAllah, saya pun nak tengok dia dekat world. Saya pun nak tengok dia dekat world. Jadi mungkin yang itu yang terbaik untuk dia, kita akan lepaskan dia lah. Keadaan kaki Tawa bermula sejak dilahirkan lagi dan dia terpaksa menggunakan saiz kasut berbeza iaitu saiz 3 untuk kaki kiri dan saiz 6 untuk kaki kanan dan hanya pandai berjalan apabila usianya menjangkau 7 tahun. Teva begitu meminati ikon pelari pecut dunia Usain Bolt dan itulah pencetus motivasinya untuk cemerlang setiap kali beraksi. Cari yang dia first year saya tidur. Okay. The speed year saya tidur. Oh, so you like to copy his technique, the speed. Dia tahu. Dia ada cakap, dia suka. Dia minat sangat. Jadi dia tengok macam mana. Ni Usain Bolt punya style. Ni Usain Bolt buat. Dia cakap.